Mengawali informasi pertama, pemirsa, mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis AS beserta keluarga besar tengah berada dalam kabar yang membahagiakan. Pernikahan anak pertama Sang Jenderal Bintang 2 yang merupakan putra terbaik Jambi ini dihadiri oleh para tokoh penting hingga Mendagri Tito Karnavian. Sabtu 7 Maret 2020 menjadi momen membahagiakan bagi keluarga besar Irjen Pol Mukhlis AS. Resepsi pernikahan anak pertama dari Jenderal Bintang 2 yang merupakan putra terbaik Jambi dengan Ibu Harisah Ismail Fahmi ini dihadiri oleh para tokoh penting di Provinsi Jambi hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Haikal Ahmadi dan Sherly Angelina menggelar akad nikah yang berlangsung pada 5 Maret 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel. Dan pada resepsi yang berlangsung meriah ini, turut pula dihadiri oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar, seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi, serta berbagai tamu undangan. Helatan yang meriah dalam kebahagiaan resepsi pernikahan sang anak ini membuktikan bahwa Irjen Pol Mukhlis AS dikenal santun dan pandai menjalin silaturahmi serta memiliki pergaulan yang baik. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.